Menjelang saingan hoki Liga Premier, Liga Hoki Malaysia TNB-MHL 2016, pasukan tenaga nasional Berhad TNB sekali lagi bakal menampilkan 100% khidmat pemain tempatan bagi menggalas cabaran dalam usaha kelab untuk meneruskan program pembangunan pemain mereka. Tidak gentar menghadapi cabaran terutama dari pasukan-pasukan yang menampilkan ramai pemain-pemain import, Ketua Pegawai Korporat TNB, Dato' Wira Roslan Abdul Rahman percaya pasukan yang ditampilkan kali ini lebih matang dan banyak menimba pengalaman menerusi musim terdahulu apabila turut menampilkan 100% pemain tempatan. Beliau percaya adunan pemain-pemain muda serta pemain berpengalaman yang rata-ratanya beraksi bersama pasukan kebangsaan mampu memberi pendedahan berguna kepada pemain selain bakal menjadi pencabar musim ini. Kalau ingin mengambil langkah muda, yes, kita tempted atau kita cenderung, kita berkeinginan sekali untuk mengambil pemain-pemain import. Kemampuan, saya rasa kita mampu untuk membayar mungkin lebih dari apa yang pasukan lain bayar. Tetapi that's not our tujuan, seperti disebut oleh Dato' Amin tadi. Kita di TNB, LLN, we begin with hockey. Kita bangga dengan hockey, kita akan kekal dengan hockey. Dan pencapaian ini hanya menjadi lebih manis jika sekiranya kita berjaya dengan orang-orang kita. Justru itu kita menaruh kepercayaan, kejayaan manis ini insya-Allah akan kita capai dengan barisan pemain yang kita ada. Katanya TNB committed untuk membangunkan bakat muda seperti yang telah dilakukan selama ini menerusi program Thunderbolt dan Camp Bakat Hoki Remaja TNB yang memberi peluang pemain mewakili TNB dalam saingan Liga Hoki Kebangsaan. Majlis memperkenalkan pemain TNB berlangsung tengah hari tadi melibatkan gabungan pemain-pemain senior dan pengalaman penjaga gol S. Kumar, penyerang Syahril Sa'bah, selain diperkuatkan kehadiran pemain muda berbakat seperti Arif Sabron, Muhammad Hafizuddin dan Lukman Nul Hakim. Musim lalu, TNB menamatkan saingan di tempat keempat. Sementara itu, tidak timbul persoalan siapa lawan yang akan dihadapi oleh pasukan TNB nanti kerana mereka sudah bersedia sepenuhnya mengharungi musim baru 2016. Kerana jurulatih Muhammad Amin Rahim percaya dengan kemampuan adunan barisan pemain tempatan yang dimiliki yang tidak jauh beza dengan pasukan lain. Kalau kita lihat pasukan-pasukan lain seperti contoh pasukan THT, pasukan KLC, memang mereka ada pemain-pemain yang ada nama, pemain yang berpengalaman. Tapi majoriti daripada mereka adalah pemain yang off-season. Maksud saya, mereka dah tak mewakili pasukan kebangsaan. Dan pemain-pemain yang ada bersama pasukan saya ini adalah pemain yang berada dalam pasukan kebangsaan sekarang. Dan mereka bermain dengan sistem dan cara permainan hoki yang terkini. Begitu juga barisan pemain yang mampu untuk memberi cabaran pada musim ini. Perubahan mungkin kami lebih steady daripada tahun lepas. Mungkin tahun lepas kami macam okay, baru tim baru nak klik. Mungkin tahun ini lebih, saya percaya pasukan saya akan main lebih confident lah. Saya rasa tak gerun lah. Banyak boleh, sini boleh banyak tunjuk ajar pada saya sebagai saya ni junior, masih muda ni. So saya kena banyak belajar lagi daripada orang yang berpengalaman.